siang sahabat Sobat Kreatif, berjumpa lagi bersama kami wartawan Sobat.com yang ada di Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Dan saat ini kami berada di wilayah Sekip, Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat. Nah, barusan saja terjadi, baru hitungan menit terjadi kecelakaan lalu lintas satu unit kendaraan Kijang LX BG1340EA ditabrak, atau informasi yang dapat kami terima dari warga, barusan saja ditabrak oleh kereta api. Namun kami belum mendapatkan informasi untuk kereta api sendiri apakah melalui dari Palembang menuju ke Lahat atau sebaliknya dari Lahat ke Palembang. Saat ini warga tampak ramai menyaksikan kejadian ini. Untuk sementara dapat kami informasikan warga atau korban pengendara mobil jenis Kijang LX bernomor polisi BG1340EA sudah dilarikan ke rumah sakit. Nah, sementara itu belum kami dapat informasi secara detail terkait kronologi kejadian. Hanya saja kita dorong rame-rame ke bawah dulu. Iya, biar enggol memang yang lewat nih kan. Kalau kita geser dulu bareng-bareng, pinggirkan dulu. Nah, biar KA lewat. Jadi kalau kita nak evakuasi juga mau KA penumpang kan langsung berangkat aman bayar. Baik. Ini apa? Ini geser dulu. Angkat ini, Pak. Ya, dapat kita lihat kondisi kendaraan sangat parah ya. Bagian depan kendaraan sudah rengsek. Kembali kami ulang sahabat Sobat.com, saat ini kami berada di Kabupaten Lahat. Baru saja terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan roda 4 dengan kereta api di perlintasan atau jalur kereta api yang berada di kawasan Pasar Lama, tepatnya di simpang Pertamina Lahat. Saat ini warga sedang berupaya mengevakuasi kendaraan agar tidak menghalangi kereta yang akan kembali melintas. Jadi rumah sakit kan itu. Ya, sejauh ini kami belum mendapatkan informasi detail terkait kronologi kejadian sehingga kijang kendaraan roda 4 berjenis kijang LX BG1340EA ini ditabrak oleh kereta api. Sementara kami